Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان وأخوات في الله Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mu'minun Kota Malang yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-Mu'minun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, diberikannya kita kemudahan oleh Allah dan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada malam hari ini. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, di mana Nabi bersabda bersumber dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasalatun fi istri salatin la laghwa bainahuma kitabun fi illiyin. Kata Nabi, salat setelah salat, orang yang menunggu salat setelah salat, orang yang menunggu salat fardu setelah salat fardu yang ia lakukan, sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini, menunggu sholat isya setelah sholat maghrib, orang yang menunggu di antara dua waktu sholat fardu. Saya ulang terjemahannya, sholat setelah sholat tanpa ada perbuatan yang sia-sia di antara dua waktu sholat tersebut, maka ia tercatat di illiyin. Apa itu illiyin? Di dalam daftar penduduk surganya Allah Azza wa Jalla, surga yang paling tinggi. Semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah yang digolongkan oleh Allah masuk dalam sabda Nabi yang telah kami sebutkan di awal tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini merupakan sebuah kenikmatan yang wajib kita syukuri. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Ibnu Hibban, bersumber dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yukaffiru bihil dhunuba. Yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan melebur dosa-dosa kalian. Maukah kalian aku beritahukan sebuah amalan yang apabila amalan itu kalian lakukan, Allah akan hapus dosa-dosa kalian, Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kalian dan melebur dosa-dosa kalian. Qalu, mereka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah. Apa amalan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, isbahul wudu'i alal makruhat, menyempurnakan wudu di saat yang dibenci, menyempurnakan wudu di saat yang tidak ia sukai. Contohnya, berwudu di musim dingin, dia berwudu pada saat kondisinya tidak memungkinkan untuk terkena air wudu, mungkin sakit atau mungkin karena dia demam, tetapi dia tidak memilih tayamum sekalipun itu dibenarkan oleh syariat, tetapi dia lebih memilih tetap menggunakan air, yaitu berwudu. Berwudu di saat yang dibenci atau di musim dingin. Yang kedua, kata Nabi, wa kasratul khuta ilal masajid, orang yang memperbanyak langkahnya ke masjid. Dan yang ketiga, wantidharus salati ba'das salah, orang yang menunggu sholat setelah sholat. Dan seperti inilah yang Nabi sebutkan, mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, karena kita sedang menanti sholat isya setelah sholat maghrib kita lakukan. Jadi yang dimaksud dengan menunggu sholat setelah sholat adalah di antara dua sholat fardu, bukan sholat sunnah. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Ahad pekan yang pertama di Masjid Al-Mu'minun, pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Torshah hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Madza Yuhibbun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Madza Yakrahu. Dan kitab itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terbit dua jilid, diterbitkan oleh Pustaka Azam, sebagaimana buku yang ada di tangan saya ini. Apa yang dicintai dan dibenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi isi buku ini tidak kurang dari 1000 hadis yang berbicara tentang apa-apa yang Nabi sukai, apa-apa yang Nabi cintai dalam urusan masalah ibadah, dalam urusan masalah pakaian atau masalah makanan, semuanya yang Nabi sukai. Dan di dalam buku ini juga dijelaskan apa-apa yang dibenci oleh Nabi, Nabi gak suka, baik urusan ibadah ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, kita akan lanjutkan materi kita sesuai dengan catatan saya. Pertemuan kita bulan yang lalu, terakhir, kita sudah masuk pada yang dicintai Nabi nomor 2. Jadi kita masih ada di awal-awal ini ya, belum jauh. Saya sudah menjelaskan yang dicintai Nabi nomor 2. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai salat sunnah yang dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai salat sunnah yang dikerjakan di rumah. Dan dalilnya waktu itu sudah kami sampaikan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya tidak akan beranjak nomor 3. Tidak. Jadi saya tidak akan melanjutkan poin ketiga dari apa yang dicintai, disukai oleh Nabi. Tetapi malam hari ini saya ingin sedikit menjabarkan, sedikit lebih menjelaskan secara rinci
tentang sholat-sholat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu tiga materi waktu itu. Mudah-mudahan panjenengan semua masih ingat tiga hal yang kami sampaikan pada waktu itu. Apa itu? Yang pertama, dalil-dalil pentingnya menghidupkan sholat-sholat sunnah di rumah. Mana dalilnya? Bahwasanya penting sekali menghidupkan sholat sunnah itu di rumah. Kalau tidak salah, total dari dalil-dalil itu adalah 10 dalil sudah kami sampaikan. Dan bagi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah menerima file PDF ya, yang sudah saya kirimkan ke Takmir Masjid. Naam, yaitu dalil-dalilnya pentingnya sholat sunnah dikerjakan di rumah. Ini yang pertama. Yang kedua, pada waktu yang lalu saya jelaskan keutamaan sholat sunnah secara umum, secara mujmal. Apa istimewanya kalau kita itu mengerjakan sholat sunnah? Entah tahiyatul masjid, entah sholat duha, entah tahajud, entah witir, entah tarawih, entah istikharah, entah sholat sunnah taubat. Semua sholat sunnah, apa keutamaannya yang kita dapatkan secara global? Saya tidak menyebutkan keutamaan secara rinci. Ya, keutamaan sholat duha apa? Keutamaan sholat, enggak saya sebut. Tapi global, umumnya apa? Intinya waktu itu kami sebutkan dua hal keutamaannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Keutamaan yang pertama adalah bahwasannya sholat sunnah itu sebagai penyempurna dari fardunya yang tidak sempurna. Yang namanya orang sholat pastilah tidak sempurna. Pasti, entah itu bacaannya, entah tidak khusyuk, dia mengingat sesuatu yang ada di luar sholat, atau mungkin lupa jumlah rokaatnya, lupa bacaannya, sering menguap ketika sholat. Terkadang kita melirik ketika sholat, melihat sesuatu tidak di tempat sujud. Banyak. Belum lagi gerakan-gerakan sholat yang tidak mengikuti sunnah Nabi, macam-macam. Sehingga kata Nabi, coba dibuka Abu Dawudnya, jilid 1, saya bawa kitabnya, Sunan Abu Dawud, nomor 796. Mari kita dengarkan, kata Nabi, ada orang itu yang setelah mengerjakan sholat, dia mendapatkan ganjaran pahalanya, yaitu tidak sempurna 100%. 796, kita dengarkan. Yaitu apa yang Nabi sebutkan terkait dengan pahala orang yang mengerjakan ibadah sholat. Silakan 796 baca. Ya, silakan. Dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, iya, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Sesungguhnya seseorang benar-benar selesai sholat, sedangkan tapi pahala sholat yang tercatat baginya hanyalah 1/10 sholatnya. 1/10, lanjut. 1/9. Kemudian. 1/8. Lanjut. 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau 1/2-nya. 50%. Nggak sampai 3/4, 75%. Kenapa? Karena mungkin gerakannya salah, kaifiat tata caranya, bacaannya salah, atau mungkin dia tidak tumaknina, tergesa-gesa sholatnya, atau tidak khusyuk, membayangkan sesuatu di luar sholat, dan seterusnya. Banyak faktornya. Makanya pentingnya sholat sunnah untuk menutupi ketidaksempurnaan dari fardunya. Itu keutamaan pertama. Yang terakhir, menarik ini. Yang terakhir, disebutkan dalam hadis riwayat, ini cuma mengulang sedikit aja ya. Disebutkan di dalam, yaitu riwayat Muslim, bahwasanya sahabat Ma'dan bin Abi Talha Al-Ya'muri radhiyallahu an dia bertemu dengan sahabat Sauban, ya, radhiyallahu an. Lalu dia bertanya kepada Sauban, ajarkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku lakukan maka aku akan masuk surga. Katanya Sauban radhiyallahu an, aku juga pernah bertanya seperti itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Nabi menjawab, amalan yang mendekatkan kita dengan surga adalah alaika bikasrati sujudi lillah, perbanyaklah olehmu sujud kepada Allah. Yang dimaksud memperbanyak sujud ini bukan sujud dalam sholat, sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, bukan.
Tetapi yang dimaksud perkataan Nabi, alaika bikasrati sujudi lillah, perbanyaklah sujud kepada Allah, maksudnya memperbanyak sholat-sholat sunnah. Seperti itulah yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Baik, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, maka ini menunjukkan pentingnya sholat sunnah, jangan diremehkan. Dan materi yang terakhir waktu itu, saya jelaskan macam-macam sholat sunnah yang Nabi ajarkan. Kalau gak salah ada 23. Yang pertama sholat kusuf gerhana matahari. Yang kedua sholat kusuf gerhana bulan. Yang ketiga sholat di lembah Al-Aqiq atau Miqat Zulhulaifah, Miqat yang dekat dengan Masjid Nabawi. Miqat ini ada di kota yaitu Madinah, ya, kurang lebih jaraknya 12 km dari Masjid Nabawi. Perjalanan gak sampai setengah jam. Tempat Miqat, kata Nabi, sholli fi hadzal wadi al mubarak, salatlah kalian di lembah ini karena lembah ini penuh dengan keberkahan. Yang keempat salat tahiyatul masjid. Yang kelima salat sunnah ba'diyah Jumat. Yang keenam salat istisqa minta hujan. Yang ketujuh salat dua rakaat setelah mimpi buruk. Yang kedelapan salat sunnah tahur setelah wudu, salat sunnah ba'da wudu. Yang kesembilan salat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Yang ke-10 salat di Masjid Quba. Yang ke-11 salat ketika masuk rumah pulang dari bepergian. Yang ke-12 salat ketika keluar rumah ketika akan safar. Yang ke-13 salatnya suami istri sebelum melakukan jima, awal menikah, awal menikah. Yang ke-14 salat sunnah isyraq, ya. Yang ke-15 salat sunnah tahajud. Yang ke-16 salat sunnah witir. Yang ke-17 salat sunnah duha. 18 salat sunnah taubat. 19 salat sunnah istikharah. 20 salat sunnah tarawih. 21 salat sunnah dua rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Dan 22 dan 23 ulama berselisih tentang dalilnya. Tetapi Syekh Albani rahimahullah mengatakan enggak apa-apa dilakukan. Menurut beliau hadisnya sahih, tetapi menurut ulama yang lain riwayatnya ada sedikit cacat. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan tidak perlu dilakukan. Ada lagi ulama yang mengatakan lakukan sekali seumur hidup, enggak apa-apa. Sekali tapi seumur hidup. Apa itu Ustaz? Yang ke-22 salat sunnah hajat. Yang nomor 23 salat sunnah tasbih. Nah itu. Adapun yang lainnya maka tidak diajarkan oleh Nabi. Contohnya apa yang lainnya enggak diajarkan? Salat sunnah raghaib yang dilakukan awal, yaitu Jumat awal di bulan Rajab waktu itu, ya. Banyak sekali, ya, kita lihat beberapa masjid melakukan salat sunnah raghaib. Dan wallahu a'lam bishawab. Maka yang seperti ini adalah sanadnya yaitu tidak sahih. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari 23 ini, waktu itu saya sampaikan ada 5 masuk nominasi. Dari 23 yang masuk nominasi 5 salat sunnah jangan pernah ditinggalkan. Lakukan setiap hari. Jadikan habit, kebiasaan. Jangan pernah ditinggalkan. Dari 23 5 salat sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan jangan pernah ditinggalkan seumur hidup kita, terus lakukan istiqomah 5 ini. Apa itu? Yang pertama salat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Yang kedua salat sunnah tahajud, gandengannya salat sunnah witir, itu yang nomor 3. Yang keempat salat sunnah duha. Yang ke, mohon maaf, urut aja. Yang keempat salat sunnah isyraq suruk. Yang kelima salat sunnah duha. 5 salat yang bisa kita lakukan setiap harinya. Rawatib qobliyah ba'diyah, tahajud witir, salat sunnah isyraq dan salat sunnah duha. Baik. Lakukan secara rutin, Bapak Ibu sekalian. Nah, berdasarkan hal inilah malam hari ini saya akan merinci dari 5 sholat Bapak Ibu tinggal hari ini dan bulan depan insya Allah. Karena April kita sudah masuk Ramadan, tentunya kajiannya libur diisi dengan terawih dan yang lainnya. Sehingga kesempatan saya manfaatkan betul malam hari ini. Yang pertama hari ini saya akan membahas sholat sunnah rawatib. Gimana teknisnya, berapa jumlah rakaat, ya, jika Allah takdirkan. Dan bulan depan, karena lalu aturan mainnya dan seterusnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik,
malam hari ini kita akan membahas, yaitu sholat sunnah rawatib. Nanti materi ini kalau selesai, seperti biasa saya akan kirimkan file PDF-nya ke Takmir Masjid Al-Mu'minun. Jadi nanti panjenengan yang tidak mencatat bisa dilihat nanti ya. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, agar materi kita tidak melebar kemana-mana, tertata dengan baik, maka materinya saya bagi menjadi yaitu 5 pembahasan. Yang pertama, ini tentang sholat sunnah rawatib ya, sholat sunnah rawatib. Saya bagi 5. Yang pertama, definisi. Apa artinya sholat sunnah rawatib? Maksudnya apa sholat sunnah rawatib? Ini yang pertama. Yang kedua, keutamaan sholat sunnah secara umum. Dan ini nanti ini kita lewati karena sudah saya jelaskan. Ini yang kedua. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang ketiga ya, ketiga. Yang ketiga adalah jumlah rokaatnya. Berapa jumlah rokaat sholat sunnah rawatib ini? Sebab nanti beda-beda. Ada yang sehari 12 rokaat, ada yang sehari 10 rokaat, ada yang sehari itu 18 rokaat. Ada ulama yang mengatakan namanya sholat sunnah, hukumnya mustahabbah. Yaitu ditanya, silakan sebanyak apapun. Itu ada, itu pendapatnya Imam Malik rahimahullah ya, dalam mazhab Maliki. Baik, nanti kita akan bahas. Ini nomor 3, jumlah rakaatnya. Baru kemudian yang keempat adalah pembahasannya, yaitu rincian sholat sunnah rawatib. Nah, ini yang agak sedikit panjang, mudah-mudahan cukup waktunya, rinciannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita awali yang pertama, definisi sholat sunnah rawatib. Definisinya saya nukilkan yaitu dari kitab Syarhul Mumti ala Zadil Mustaqnik yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah di juz yang ketiga halaman 93. Apa kata Ibnu Utsaimin rahimahullah? Salat sunnah rawatib adalah, nah ini. Salat sunnah rawatib itu adalah salat yang terus-menerus dilakukan. Tolong digaris bawahi kalimatnya, terus-menerus, ada kalimat itu, nanti tak kasih dalilnya. Saya ulang, sholat yang dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, yang mendampingi sholat fardu, mendampingi sholat fardu, yaitu namanya sholat sunnah rawatib. Ustadz kok pakai ada kata-kata terus-menerus, terus kontinu, apa ada dalilnya? Ada, buka Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, saya bawa kan. Sunan Ibnu Majah dibuka, nanti tolong jangan ditutup, nomornya berdekatan. Nomor 942, Ibnu Majah 942. Kita dengarkan bersama-sama, yaitu perkataan Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. 942, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma ia berkata. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Barang siapa yang melanggengkan atau terus-menerus mengerjakan baik sholat sunnah 12 rakaat, maka akan dibangun untuknya rumah di surga. Perhatikan kalimatnya. Nabi SAW mengatakan, man sabara ala sintai asyrata rakaatan minas sunnati bunyalahu baitun fil jannah. Siapa yang terus-menerus, ada kata-kata terus-menerus, continue. Berarti tidak fluktuatif melakukannya, terus dilakukan ya, maka Allah 12 rakaat dalam sehari, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Lah 12 rakaat itu rinciannya apa? Baca, silakan rinciannya. 12 rakaat tersebut adalah, kita hitung ya, silakan. 4 rakaat sebelum zuhur. Lanjut. 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat sesudah zuhur. 4 ditambah 2, 6. Lanjut. 2 rakaat setelahnya. Akhir dan serta 2 rakaat sebelum fajar. Baik, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat, itulah rinciannya. Dibangunkan rumah di surga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah definisi. Sekarang nomor 2, keutamaan. Keutamaan daripada sholat sunnah rawatib. Qobliyah ba'diyah. Maka dalam hal ini tadi sudah kita dengarkan, tidak perlu kita ulang, disebutkan tadi hadisnya riwayat Ibnu Majah, dibangunkan rumah di surga. Tayib, kita lewati masuk materi nomor 3. Karena tadi hadisnya sudah dibaca, jumlah rakaat. Lah ini yang menarik. Jumlah rakaat, ternyata ulama berbeda pendapat. Disebutkan pendapat yang pertama, menurut mazhab Hanafi,
dan juga pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ini ya. Jadi mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah dan juga Ibnu Taimiyah mengatakan jumlah salat sunnah rawatib sehari semalam 12 rakaat. Dalilnya mana? Ikut yang tadi, Ibnu Majah, nomornya 942 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Tayib, kita lewati. Ini pendapatnya mazhab Hanafi. Yang kedua, mazhab Hambali dan Syafi'i. Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwasannya sholat sunnah rawatib itu sehari semalam totalnya bukan 12 tetapi 10 rakaat. Dalil yang mereka pakai adalah dalil di dalam hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari, di nomor aslinya Bapak Ibu sekalian, Sahih Bukhari nomornya adalah 1180 1180. Nah, coba antum baca ini aja, ketemu pakai ini aja. Nah, afan tangan kiri. Nah, langsung aja kita dengarkan sama-sama dari mana itu hadisnya. Silakan. 10 rakaat. Kita lihat 1180. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, iya. Aku menghafal sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Berupa salat sunnah 10 rakaat. Nah, berapa salat sunnah sebanyak 10 rakaat? Lanjut. Yaitu 2 rakaat sebelum salat zuhur. Baik, 2 rakaat sebelum zuhur. Lanjut. 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah zuhur, berarti 4. Lalu 2 rakaat sesudah salat maghrib di rumah beliau. Baik, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 6. Lanjut. 2 rakaat sesudah salat isya di rumah beliau. Baik, terakhir. Dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Mazhab Hambaliyah dan Syafi'iyah, 10 rakaat. Jadi kalau ada saudara-saudara kita sehari pakai 10 rakaat berarti pakai pendapatnya Syafi'i, ya. Enggak usah ribut, yang salah ya enggak salat gitu aja, ya. Jadi yang penting kita tahu dalilnya. Fanatik itu jangan sama mazhab. Fanatik itu sama dalil. Selama dalilnya sahih, sami'na wa atha'na. Fanatik itu sama dalil, jangan sama mazhab, ya. Fanatik itu sama dalil, bukan bendera. Fanatik itu jangan sama organisasi. Fanatik itu sama dalil. Selama dalilnya sahih, sami'na wa atha'na, ikut dalil. Ya, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi itu pendapatnya mazhab Hambali dan Syafi'i. Yang ketiga, menurut pendapatnya Imam Asy-Syairazi yang disetujui oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ternyata sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah sehari semalam 18 rakaat. Ya, rinciannya gimana 18? Kita dengarkan dalilnya. Buka Tirmidzi. Tirmidzi jilid yang pertama atau langsung boleh yang sudah di-download, nomornya 427. Bawa sini HP saya. Nah, 427 dan 430. Kita lihat Sunan Tirmidzi, kitabnya saya bawa Sunan Tirmidzi, ya. Baik. 427 Tirmidzi. Ya, kita dengarkan baik-baik. Silakan. Dari mana hadis itu? Ya, nama orang terakhir Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nama aslinya adalah Romlah. Baik, kita lanjutkan. Ayo dibaca dari Ummu Habibah, silakan. Dari Ummu Habibah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan sabdanya, man shalla qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an harramahullahu 'alan nar. Masyaallah. Silakan. Barang siapa mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Terus? Dan 4 rakaat setelah zuhur. Setelah zuhur 4 rakaat, maka? Maka Allah mengharamkan api neraka untuk menyentuhnya. Baik, Allah haramkan tubuhnya ketemu dengan api neraka. Allah haramkan tubuhnya tersentuh dengan api neraka. Tapi ya begitu, 4 4, ya. Zuhurnya 4, berarti banyak ya. Masya Allah. Terus? Berarti totalnya berapa tadi? Sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4, berarti 8. Lanjut nomor 430 Tirmidzi, 430. Kita dengarkan Tirmidzi 430. Ya, silakan. Muhammad bin Muslim bin Ikram memberitahukan kepada kami. Langsung aja dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Radhiyallahu anhu. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, rahimallahu imra'an
Salla qoblal asri arba'an. Silakan. Allah memberi rahmat kepada orang yang melakukan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Salat sunnah sebelum asar 4 rakaat, Allah akan turunkan rahmat. Ketemu sekarang jumlah totalnya. Sebelum duhur 4, sesudah duhur 4, 8. Sebelum asarnya 4, berarti 12. Sisanya dalilnya ngikut yang tadi. Setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2. Total 18. 18 rakaat. Pendapatnya siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, sekarang yang nomor 4, pendapatnya Imam Malik, mazhab Malikiyah. Beliau mengatakan tidak ada batasan. Namanya saja sholat sunnah, maka sifatnya mustahabbah, disukai oleh Allah, sehingga berapapun jumlah rakaatnya bebas. Ternyata untuk pendapat yang nomor 4 ini dilemahkan oleh para ulama yang lain. Karena pendapat yang keempat dilemahkan, tinggal muncul di permukaan sisa 3 pendapat. 12, 10, sama 18. Dari 3 pendapat ini, mana yang rajih, mana yang argumentatif, mana yang kuat? Ternyata ketemu angka sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Mumti di juz yang keempat. Beliau menguatkan pendapat yang kuat adalah yang Nabi tidak pernah tinggalkan, 12 rakaat, bukan 10, bukan yang 18. Berarti kalau kita melakukan 18 boleh, enggak ada larangan, ada dalilnya kok. Ada dalilnya. Kalau 10 rakaat Ustaz enggak apa-apa. Tapi kalau Anda bertanya pendapat yang kuat, jumhur, dan ini adalah yang rajih ini, 12 rakaat. Sebelum duhur 4, sesudah duhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, sebelum subuh 2 rakaat. Mana dalilnya kalau Nabi enggak pernah tinggalkan? Buka Sahih Muslim. Bawa Sahih Muslim. Nomornya 702. Posisi hadis ada di sebelah kiri, yaitu dari Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu an. Dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhuma. 702. Tafadhal. Dari Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu an katanya, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Kita doakan beliau sama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lanjut teruskan. Tentang salat sunnah rawatib yang pernah dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya jelas sekali. Salat sunnah rawatib yang Nabi kerjakan. Apa kata Aisyah? Namanya istri. Namanya istri pasti tahu yang dilakukan oleh suaminya. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma? Katanya, beliau salat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur. Di rumah 4 rakaat. Terus? Kemudian beliau pergi ke masjid mengimami salat. Orang banyak. Baik, setelah itu? Sesudah itu beliau pulang. Terus? Lalu sholat pula di rumahku 2 rakaat. Oh, 2 rakaat. Lanjut. Kemudian beliau pergi mengimami sholat maghrib orang banyak. Terus? Sesudah itu beliau pulang. Terus? Lalu sholat di rumah 2 rakaat. Asarnya enggak dilewati, enggak disebut sama Aisyah radhiyallahu anhuma. Jadi langsung disebutkan maghrib, asar dilompati. Terus kemudian? Kemudian beliau pergi mengimami sholat isya. Terus? Sesudah itu beliau pulang. Lanjut. Lalu sholat di rumah 2 rakaat. Begitulah seterusnya sampai terakhir karena hadisnya masih panjang. Subuh, beliau sholat di rumahku qobliyah subuh, yaitu sholat sunnah fajar 2 rakaat. Setelah itu pergi ke masjid lalu mengimami orang banyak. Jadi qobliyah subuh sama dengan sholat sunnah fajar, sama ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekarang, yaitu materinya yang nomor 4, rinciannya. Kita bahas dulu yang pertama ya, yaitu sholat sunnah rawatib yang subuh. Gimana teknisnya ini? Subuh dulu yang kita bahas. Jumlahnya panjenengan sudah tahu, yang rajih dari 10, 12, sama 18, yang pendapat kuat 12. Ya. Sekarang kita bahas yang sholat sunnah rawatib. Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah rawatib yaitu subuh ini, saya bagi 3 materinya supaya enak belajarnya, urut. Saya bagi 3. Yang pertama hukumnya, hukum sholat sunnah qobliyah subuh, rawatib subuh, hukumnya. Yang kedua yang akan saya bahas adalah keutamaannya, keutamaan. Yang ketiga tata caranya.
Kita bahas yang pertama hukumnya. Hukumnya ditekankan. Nabi ketika mukimin ataupun Nabi ketika musafir gak pernah ditinggal qobliyah subuh ini. Bahkan Nabi pernah subuhnya kerinan, bangun matahari sudah terbit. Bangun matahari sudah terbit, itu beliau tetap qobliyah subuh. Jadi azan dulu, setelah azan qobliyah. Setelah qobliyah iqomah. Setelah iqomah baru sholat subuh. Meskipun kerinan, Nabi gak pernah tinggal qobliyah subuh ini. Gak pernah tinggal. Meskipun musafir, gak pernah tinggal. Mana dalilnya? Silakan dalilnya, yaitu disebutkan Sahih Muslim, nomornya 695, nomor aslinya 724, kalau nomor aslinya, karena yang kita baca ini cetakan terjemahan, beda penomoran, isinya sama, yaitu nomornya 695, jangan ditutup ya, nanti nomornya berdekatan semua. Tafadhal, silakan. 695 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma katanya. Iya. Di antara segala salat sunnah, ya, yang sangat dijaga oleh Rasulullah SAW, ya, ialah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu sangat dijaga, nggak pernah ditinggalkan. Nah, jangan sampai kita meninggalkan. Sekarang nomor 2, apa ini keutamaannya? Saya yakin Bapak Ibu hafal lah keutamaannya. Apa Pak Bu keutamaannya qobliyah subuh itu apa? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar, salat sunnah qobliyah subuh lebih baik dari dunia beserta seluruh isinya. Makanya jangan ditinggalkan. Di mana itu dalilnya? Dalilnya yang kami bacakan tadi riwayat Muslim nomornya 696. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Muslim 696. Sekarang kita akan masuk tata cara pelaksanaannya. Yang subuh dulu ini ya, subuh dulu. Setelah subuh baru urut nanti duhur. Baik. Tata caranya Bapak Ibu, yang pertama dilakukan sebelum sholat fardu subuh antara adzan dan iqamah. Ustadz, di masjid saya ini Ustadz, adzannya 2 kali subuh itu Ustadz. Karena ada sebagian masjid itu adzan 2 kali. Saya melakukannya qobliyah ini adzan pertama atau adzan kedua? Ya adzan kedua. Karena adzan pertama itu membangunkan orang untuk sholat malam tahajud. Adzan yang kedua baru itulah adzan subuh. Baik, seperti itu ya. Jadi dalam hal ini antara adzan dan iqamah, yaitu sholat sunnah fardu, sholat sunnah sebelum sholat subuh, ya qobliyah subuh. Kita masuk masjid, ternyata timernya masjid tinggal 5 menit. Kita bingung, saya mau tahiyatul masjid, saya mau qobliyah subuh, waktunya tinggal 5 menit, bahkan kurang 4 menit, gak cukup ini kayaknya. Apa yang harus saya lakukan? Sholat aja 2 rakaat. Karena kata Nabi, apabila kamu masuk masjid maka sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Lah sholat apa ini? Nabi gak pernah nyebut tahiyatul masjid. Nabi gak pernah nyebut. Gak ada kata-kata sholatlah tahiyatul masjid. Gak ada. Anda cari hadis apapun, gak ada kata-kata sholatlah. Nabi hanya bilang, kalau kalian masuk masjid maka sholatlah 2 rakaat sebelum kalian duduk. Lah para ulama memberikan nama tahiyatul masjid, tapi dari nabinya gak ada, gak disebut nama apa sholat itu. Yang penting masuk masjid sebelum duduk 2 rakaat. Maka cukup kita 2 rakaat. 2 rakaat ini sudah mewakili sholat sunnah ba'da wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah subuh. Sudah mewakili 2 ini. Jadi gak cukup 2 rakaat untuk ini, 2 rakaat untuk ini. Gak perlu. Cukup 2 rakaat ini aja. Bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu. Ya, karena sudah mewakili. Oleh karena itu, kecuali kalau datangnya sebelum adzan, panjenengan sebelum maghrib datang ke Masjid Al-Mu'minun tadi, ya tahiyatul masjid. Setelah adzan boleh sholat sunnah. Karena Nabi pernah mengatakan di antara 2 adzan. Lu maksudnya 2 adzan itu apa Ustaz? Ya iqamah. Jadi iqamah itu juga disebut adzan. Makanya orang kalau iqamah itu makmum atau maaf jamaah juga menirukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammad, asyhadu anna Muhammad. Hayyalah sholat, haula wala quwwata. Jadi sama seperti kita kalau menirukan muadzin. Karena posisinya iqamah sama dengan adzan. Nabi bilang apabila di antara 2 adzan ada sholat sunnah. Di antara 2 adzan. Maksudnya adzan dan iqamah. Iqamah itu sendiri disebut adzan oleh Nabi. Oleh karena itu, lu berarti Ustadz kalau begitu ada doanya juga setelah iqamah. Sebagaimana setelah adzan ada doa. Sebagian ulama mengatakan iya. Jadi sama.
tidak ada beda. Menirukan yaitu muadzin. Apa ini iqamah tersebut. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ya supaya tidak melebar. Jadi dilakukan sebelum sholat fardu subuh. Yang kedua, dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan 1 salam. Satu salam. Yang nomor 3, dilakukan dengan ringkas, tidak memanjangkan bacaan. Gak usah panjang-panjang. Rokaat pertama yaitu yang disyariatkan adalah Al-Kafirun. Rokaat kedua Al-Ikhlas. Ustaz, saya masih mampu Ustaz, lebih panjang. Apalagi timernya itu waktunya masih lama. Saya Al-Baqarah Ustaz. Masya Allah. Iya, gak mungkin lah ya. Maksudnya Al-Baqarah itu cuman Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Kira-kira boleh enggak? Rakaat kedua Alif Lam Ra, Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh, wong ayat itu ya. Cuman kan kebangetan Bapak Ibu sekalian, ya. Itu kan ayat mutasyabihat, lanjutkan dengan ayat muhkamat. Kan begitu ya. Lanjutkan satu ayat setelahnya. Baik, kita lanjutkan. Mana dalilnya? Salatnya ringkas, jangan panjang-panjang. Coba dibuka dalilnya Sahih Muslim nomor 697. Muslim, maaf, 694. Muslim 694. Ayo. Ya, satu lagi ini. Setelah itu kita kumandangkan adzan Isya, setelah itu kita lanjutkan. Ayo, silakan. Dari Isya radhiyallahu anhu katanya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan salat sunah fajar 2 rakaat. Dengan ringkas. Ringkas, tiap. Sehingga aku berucap, adakah beliau membaca surat Al-Fatihah? Sampai-sampai kata Aisyah, apakah Nabi itu baca Al-Fatihah apa enggak ya? Karena memang ringkas sholatnya. Karena Nabi kebiasaan kalau sholat itu panjang, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ya. Baik, saat lagi kita akan lanjutkan tata cara berikutnya. Setelah itu, setelah dikumandangkannya adzan Isya. Wallahu a'lam wa bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan dikumandangkan adzan Isya. Hayya al-falah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, yaitu yang nomor 4 sekarang, tata cara sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Yang keempat, surat yang dibaca rokaat pertama setelah al-fatihah al-kafirun, itu disunahkan. Rokaat kedua al-ikhlas, mana dalilnya? Sahih Muslim nomornya 697 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya. Ya. Biasanya dalam dua rakaat sunnah fajar, pada rakaat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca qul ya ayyuhal kafirun atau surat kafirun, dan pada rakaat kedua surat al-ikhlas. Nah, surat al-ikhlas itu ya. Bahkan dua surat ini sering dibaca oleh Nabi, termasuk ketika setelah tawaf di belakang makam Ibrahim, termasuk yang ba'diyah maghrib, itu juga membaca dua surat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan yang nomor 5 Bapak Ibu sekalian. Ya, tata cara ya dari qobliyah anu ini ya, salat sunah rawatib subuh. Yang kelima adalah yaitu disunahkan berbaring setelah menunaikan sholat sunnah rawatib subuh. Ini kalau memungkinkan, jika rumahnya dekat dengan masjid, kan dia kerjakan di rumah, tidak di masjid sholat sunnah ini. Lalu setelah itu dia berbaring sambil menunggu iqomah. Seperti itulah kebiasaannya Nabi. Beliau qobliyah dulu di rumah 2 rakaat, setelah itu beliau berbaring menunggu iqomah. Begitu iqomah kemudian beliau ke masjid mengimami langsung orang banyak. Itulah kebiasaan Nabi. Jadi pada materi yang terakhir bulan yang lalu saya sudah sampaikan, sampai-sampai kata Nabi, sholat sunnah yang aku kerjakan di rumah lebih aku cintai daripada sholat sunnah yang aku kerjakan di masjidku, ya, Masjid Nabawi. Karena apa? Karena memang lebih ditekankan sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Kecuali kalau memang rumahnya jauh sehingga harus dikerjakan, maka tidak dilarang yang seperti ini, boleh. Kita lanjutkan, mana itu dalilnya? Dalilnya kok disuruh disunahkan berbaring setelah menunaikan sholat sunnah rawatib subuh? Yaitu dalilnya Abu Dawud, nomornya 1261, 1261 dan 1263. Kita dengarkan baik-baik. Abu Dawud. Ya, 1261. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata. Iya. Rasulullah SAW bersabda. Isinya. Apabila seseorang mengerjakan sholat dua rakaat sebelum subuh. Iya. Maka hendaklah berbaring miring ke kanan. Nah, setelah itu berbaring miring ke kanan. Lanjut teruskan. Marwan bin Hakam berkata kepadanya. Iya. Tidak memadaikan. Stop. Sampai situ aja. Ya, sudah masuk poinnya. Nomor 9. Bagi seseorang, nah ini penting. Mohon maaf kok nomor 9. Nomor berapa ini? 6 ya. Yang ke-6 ya, terakhir ini. Yang terakhir, 6. Bagi seseorang yang tidak sempat sholat sunah rawatib subuh, enggak sempat. Jadi dia datang sudah dimulai sholat subuh. Sudah dikumandangkan iqomah, dia datang ke masjid. Berarti enggak sempat qobliyah. Maka disyariatkan untuk dilakukan setelah sholat fardu subuh atau setelah terbit matahari. Boleh. Boleh. Jadi dilakukan setelah sholat subuh atau dilakukan setelah matahari terbit. Tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan seperti ini, karena kasus-kasus terkondisikan saja, bukan mengkondisikan. Makanya kita harus datang lebih awal ke masjid, ya. Jangan waktunya itu di
dekatkan dengan iqamah, ya. Mana dalilnya? Silakan dibuka Tirmidzi. Nomornya 422, Tirmidzi 422, yaitu dari Muhammad bin Ibrahim, dari kakeknya yaitu Qais radhiyallahu an. Dia berkata, ayo Tirmidzi 422, kita dengarkan. Ya, silakan. Tirmidzi 422. Silakan. Dari Muhammad bin Ibrahim, nama orang dari, terakhir. Dari Muhammad bin Ibrahim, dari kakeknya. Iya. Qais, ya. Silakan. Rasulullah SAW keluar lalu dikumandangkan iqamah. Baik, terus. Iqamah untuk sholat. Lanjut. Maka aku sholat subuh bersama beliau. Aku sholat subuh bersama Nabi. Gak sempat qobliyah. Lanjut. Kemudian Nabi SAW berlalu. Iya. Dan Nabi melihatku baru mengerjakan sholat. Ternyata setelah Nabi selesai sholat, maka Qais ini mengerjakan sholat 2 rakaat. Maka Nabi berkata, tunggu dulu Qais, tunggu dulu, jangan sholat. Apakah kamu ingin sholat subuh 2 kali? Katanya Qais, aku tadi belum qobliyah, makanya aku lakukan sekarang. Kata Nabi, kalau begitu boleh kau lakukan. Boleh, asal jangan tiap hari begini, jangan ya. Ini ya. Terus, terus, lanjut, terus, silakan. Maka Nabi bersabda, ya. Tunggu hai Qais. Ya, lanjut. Apakah kamu melaksanakan 2 sholat? Fardu dan sunnah secara bersamaan. Lanjut, teruskan. Aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku belum mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Terus. Lalu Nabi SAW bersabda, ya. Jika begitu, maka tidak apa-apa kalau kamu mengerjakannya. Nah, nggak apa-apa kau kerjakan, itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang nomor 2 sekarang. Subuh sudah, sekarang giliran duhur. Sholat sunnah rawatib duhur, ya. Apa itu? Yang pertama hukumnya, yang kedua jumlah rokaatnya, lalu yang ketiga tata caranya. Materinya saya bagi 3 lagi. Hukum, jumlah rokaat, sama tata caranya. Yang pertama hukumnya, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah zuhur, hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kecuali safar. Jadi kalau Nabi safar, sholatnya di jamak qasar, maka Nabi tidak mengerjakan qobliyah dan ba'diyah. Atau sholatnya di jamak, tidak di qasar. Kalau mau bepergian, maka ini tidak dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau Nabi tidak dalam keadaan safar, sholat yang satu ini gak pernah ditinggal. Qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Berarti ditekankan. Mana dalilnya? Silakan Ibnu Majah. Oh tadi sudah kita bahas ya, tadi dalilnya 942 tadi, ditekankan. Yang tadi ada kata-kata terus menerus secara kontinu, 12 rokaat, 4 rokaat sebelum duhur, 2 rokaat setelah duhur. Baik, kita gak perlu ulang lagi. Sekarang yang nomor 2 jumlah rokaatnya, jumlah rokaat yang paling kuat adalah sebelum duhur 4, sesudah duhur 2. Ustadz kalau saya 2 sama 2, boleh. Berarti pakai pendapatnya Syafi'i. Ustadz saya pakai sebelum duhur 4, sesudah duhurnya 4, boleh. Berarti pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah, dalilnya riwayat Tirmidzi, boleh. Tetapi kalau ditanya mana yang sering dilakukan Nabi, yang paling kuat pendapatnya, ya sebelum duhur 4, sesudah duhurnya 2 rakaat. Dalilnya sudah kita dengarkan bersama tadi, kita lewati aja. Yang nomor 3 materinya adalah tata caranya. Lah tata caranya ada 5 ini. Harus diperhatikan tata cara qobliyah ba'diyah zuhur ini. Penting ini. Yang pertama adalah yaitu dilakukan dengan 2 kali salam. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baru sholat zuhur 4 rakaat. Setelah itu ba'diyah zuhur 2 rakaat. Boleh. Mana dalilnya? Buka Ibnu Majah. Nomornya 1097. Ibnu Majah 1097. Yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili wan nahari masna masna." Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Isinya, salat sunah malam hari dan siang hari 2 rakaat, 2 rakaat. Lihat, ini secara umum ini. Salat sunah yang dikerjakan di malam hari, tahajud dan seterusnya, atau yang di siang hari, yang qobliyah ba'diyah tadi, 2 rakaat, 2 rakaat.
Nah, ya ini dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ini tata cara pertama. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang kedua sekarang dilakukan dengan satu salam, dua tahiyat. Jadi mirip persis seperti sholat duhur. Sholat duhur itu kan tahiyatnya dua kali, salamnya sekali. Seperti asar, tahiyatnya dua kali, salamnya sekali. Seperti isya, tahiyatnya dua kali, salamnya sekali. Sholat ini juga begitu, yang qobliyah duhur itu. Mana dalilnya? Buka Ibnu Majah dalilnya. Semuanya ada dalilnya. Bapak ibu tinggal pilih versi yang mana gitu aja. Ya, seperti itu. Dalilnya Ibnu Majah 958. Ibnu Majah 958 dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un qabla dhuhri laisa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama." Silakan. 958. Ya, 958. Abu Ayyub ya. Dari Abu Ayyub radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum zuhur 4 rakaat. Terus. Setelah tergelincirnya matahari. Lanjut. Beliau tidak memisahkannya dengan salam. Terus. Dan beliau bersabda, iya, sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka ketika matahari tergelincir. Nah, seperti itu. 4 rakaat ini yang sebelum zuhur itu tidak dipisah dengan salam. Tahiyatnya dua kali, salamnya cuma sekali. Bisa difahami Bapak Ibu ya. Sekarang yang nomor tiga, tata cara ketiga. Nah ini unik ini. Ini jika tidak sempat melakukan 4 rakaat sebelum duhur, nggak sempat masuk masjid sudah iqomah, nggak sempat ini. Karena terkondisikan ya, karena kena macet di jalan sehingga masuk masjid dia sudah ketinggalan, bahkan masbuk dia, makmum terlambat, nggak sempat ini. Maka kalau nggak sempat diperbolehkan melakukannya setelah sholat duhur. Jadi masuk masjid, imamnya sudah duhur ini, sholat duhur. Maka dia ikut imam. Setelah imam salam, dia ikut salam. Setelah dia berzikir, maka diqadha, yaitu yang 4 rakaat diletakkan setelah duhur. Tata caranya, kata para alim ulama, menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Riyadus Shalihin, Sarah Riyadus Shalihin di juz yang ketiga, tata caranya adalah setelah duhur yang 4 rakaat itu, setelah duhur itu dilakukan 2 rakaat dulu, ba'diyah dulu. Yang didulukan ba'diyah dulu. Setelah 2 rakaat baru 4 rakaat. Niatnya niatkan qobliyah duhur, tapi dilakukannya setelah duhur. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau masuk masjid imam sudah sholat duhur atau pas sholat duhur ya, maka setelah sholat duhur lakukan ba'diyah dulu 2 rakaat. Setelah ba'diyah silakan diqadha, yaitu yang 4 rakaat sebelum duhur diqadhanya setelah 2 rakaat ba'diyah tadi. Nah, itu ya. Baik, di mana ini dalilnya? Dalilnya Tirmidzi. Buka Tirmidzi nomor 426. Boleh dikodok begini boleh, karena enggak sempat qobliyah. 426 yaitu dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Ayo cepat dikit. Cepat dikit. Ya. Ya, hati-hati sobek bukunya. Ya. Iya. Silakan. Ayo 426, silakan. Nama terakhir Aisyah radhiyallahu anhuma. Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya. Sesungguhnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Nah, maka? Maka beliau mengerjakan sholat itu sesudahnya. Nah, mengerjakan sesudahnya. Tetapi tata caranya kata para ulama adalah dilakukan setelah ba'diyah. Nah, itu ya. Baik, sekarang yang nomor 4. Nah, ini unik lagi. Jika tidak sempat melakukan 2 rakaat yang setelah duhur. Misalnya setelah duhur, habis sholat duhur ternyata kedatangan tamu. Atau mungkin ada urusan mendesak. Atau mungkin ditunggu oleh orang. Jadi gak sempat ba'diyah 2 rakaat, gak sempat. Caranya adalah boleh diqadha, dikerjakan setelah sholat asar. Boleh. Lu katanya gak ada sholat sunnah setelah asar Ustaz. Ya. Maka dalam hal ini karena kasus terkondisikan boleh. Asalkan niatnya adalah mengqadha ba'diyah zuhur, tapi dilakukannya bukan sebelum asar, setelah asar. Di mana ini dalilnya? Buka Bukhari. Naam, pakai punya saya ini aja. Bukhari yang sudah kita download ya, nomor aslinya. Sahih Bukhari, nomornya Bapak Ibu sekalian, Sahih Bukhari 1233. Sahih Bukhari 1233.
1233. Naam, kita dengarkan bersama-sama ini. Ya, jalan ceritanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan. Baik. Tafadhol. Ayo, sudah ada di situ. 1233. Ayo baca. Silakan. Ya, dari Ibnu Abbas. Dari Quraid bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, teruskan. Radhiyallahu anhuma dan Al-Mismar bin Makhromah dan ya. Abdurrahman bin Asar radhiyallahu anhu. Ya. Ketiganya mengutusnya. Terus. Yaitu Quraid untuk menemui Aisyah radhiyallahu anhuma dengan mengatakan. Ya, silakan. Sampaikan salam dari kami semua kepadanya. Terus. Dan tanyakan tentang dua rakaat setelah salat Asar. Ya. Dan tanyakan kepadanya bahwa kami mendapat berita bahwa dia mengerjakan salat tersebut. Terus. Padahal telah sampai berita kepada kami. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa beliau melarang mengerjakannya. Nah, baik. Jadi Ibnu Abbas menyuruh kepada Quraib, pergilah kau ke rumahnya Aisyah, sampaikan salamku, sampaikan kenapa kok dia melakukan sholat dua rakaat setelah asar. Padahal Nabi pernah melarang, tidak boleh sholat sunnah setelah asar. Kenapa kok dia malah melakukan? Tanyakan. Lanjut, jalan cerita berikutnya, teruskan. Bahkan aku bersama Umar bin Al-Khattab pernah memukul orang yang mengerjakannya. Bahkan aku pernah memukul orang yang mengerjakan sholat sunnah setelah asar. Kok malah Aisyah radhiyallahu anhu melakukannya? Lanjut. Quraib berkata, ya. Maka aku menemui Aisyah radhiyallahu anhu. Terus. Lalu aku sampaikan kepadanya semua tujuan aku diutus. Lanjut. Maka Aisyah menjawab. Nah, ini jawabannya. Lanjut. Tanyakan saja kepada Ummu Salamah. Tanyakan kepada Ummu Salamah, istri Nabi yang lain, yang meninggalnya paling tua ini Ummu Salamah, usia 90 tahun. Ya, paling tua, istri Nabi yang meninggal paling tua Ummu Salamah radhiyallahu anha. Terus lanjutkan. Lalu aku menemui mereka. Ya. Yang mengutusku. Terus. Dan aku sampaikan ucapan Aisyah radhiyallahu anhu. Ya. Lantas mereka memerintahkanku menemui Ummu Salamah. Terus. Dengan memerintahkan hal yang sama. Terus. Seperti ketika mereka mengutusku menemui Aisyah radhiyallahu anhu. Terus. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata. Nah, ini jawabannya. Silakan. Aku mendengar Nabi SAW pernah melarang mengerjakannya, namun di kemudian hari aku melihat dia mengerjakannya. Nah. Seusai mengerjakan sholat asar. Terus. Setelah itu beliau menemuiku yang ketika itu bersamaku ada beberapa wanita. Lanjut. Dari suku Bani Haram. Terus. Dari kalangan kaum Ansor. Terus. Maka aku utus seorang saya wanita dan aku bertanya kepadanya. Ya, silakan. Pergilah menemui beliau. Terus. Rasulullah SAW. Nah. Dan sampaikan kepadanya bahwa Ummu Salamah bertanya, ya. Wahai Rasulullah, ya. Aku mendengar Anda pernah melarang sholat dua rakaat setelah asar. Tapi Anda sendiri melakukannya setelah asar dua rakaat. Jadi Ummu Salamah nggak berani tanya langsung, menyuruh budaknya sampaikan. Yang tanya Ummu Salamah, sampaikan. Oh, begitu ya. Terus lanjut, silakan. Aku juga melihat Anda mengerjakannya. Lanjut. Jika beliau memberi isyarat dengan tangannya, maka tunggulah. Terus. Maka sahaya tersebut merasa larangnya dengan dan ternyata beliau memberi isyarat dengan tangannya. Berarti maksudnya disuruh nunggu sebentar. Lanjut kemudian. Maka sahaya ini menunggu dari beliau. Terus. Setelah selesai beliau berkata. Ya. Wahai binti Abu Umayyah. Ya. Kamu bertanya tentang dua rakaat setelah asar. Ya. Sungguh, aku kedatangan rombongan orang dari suku Abdul Qais. Ya. Yang menyebabkan aku terharap dari mengerjakan dua rakaat setelah zuhur. Nah, aku tadi enggak sempat ba'diyah zuhur, makanya tak kodok setelah asar. Itu. Oleh karena itu enggak apa-apa yang seperti ini, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk yang asar ya. Yang asar tidak ada pembahasan yang terlalu rinci. Intinya untuk yang asar ini hukumnya tidak sampai ditekankan. Hukumnya tidak sampai ditekankan. Artinya yaitu tidak sampai pada sunnah mu'akkadah hukumnya. Ini disebutkan dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah. Adapun keutamaannya Bapak Ibu sudah dengar tadi kan? Orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar diberikan apa oleh Allah tadi? Rahmat. Allah turunkan rahmat. Berarti boleh sesekali dilakukan. Terus kemudian tata caranya adalah dilakukan yaitu boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh juga yaitu dilakukan 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud. Di mana dalilnya ini? Dalilnya di dalam Tirmidzi nomornya 429.
Jadi qobliyah asar yang 4 rakaat itu 2 kali tahiyat, 1 kali salam. Nah, seperti itu. Boleh. Seperti itu boleh. Atau mungkin 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik, silakan dipilih. Sekarang kita masuk yang maghrib. Setelah itu kita tuntaskan sampai isya, yaitu yang maghrib ini juga tidak ada pembahasan rinci. Intinya adalah ditekankan sholat sunnah ba'diyah maghrib ini, ditekankan sholat sunnah rawatib maghrib, ditekankan Nabi tidak pernah tinggalkan kecuali kalau safar. Maghrib sama isya di jamak qasar, maka Nabi meninggalkannya. Tapi kalau Nabi tidak safar, beliau tidak pernah meninggalkan yang ba'diyah maghrib ini. Terus tata caranya, tata caranya cuman 2 rakaat dilakukan setelah sholat maghrib, lebih afdol di rumah. Sampai-sampai ada dalil, kitabnya ada ya, karena waktunya ini saya persingkat aja, disebutkan dalam hadis Abu Dawud. Jadi ceritanya setelah sholat maghrib ada sahabat Nabi yang beliau melakukan ba'diyah maghrib di masjid. Sama Nabi dihentikan, tunggu dulu, sholat apa yang kau kerjakan ini? Ba'diyah maghrib wahai Rasulullah, sholat ini tempatnya bukan di sini, di rumah, pulang ke rumah, sholat di rumah. Itu ada dalam Abu Dawud, nomor hadisnya 1300. Jadi orang itu pulang ke rumah, padahal ini masjid Nabawi ini, disuruh pulang, sholat ini tempatnya bukan di sini, di rumah, pulang. Akhirnya dia pun pulang sholat ba'diyah maghrib di rumah. Lebih ditekankan di rumah sholat sunnah ini. Terus kemudian surat yang dibaca rokaat pertama setelah al-fatihah al-kafirun, rokaat kedua setelah al-fatihah al-ikhlas. Itu ada di dalam riwayat Tirmidzi nomor 431. Penutup isya sekarang. Isya cuma ada 2 saja hukumnya. Hukumnya sunnah mu'akad, ditekankan, tidak pernah ditinggal, kecuali kalau Nabi safar. Kalau sholatnya di jamak, di qasar, maka Nabi tinggalkan. Mana dalilnya? Ibnu Majah. Dalilnya sudah kita baca tadi ya, yang melanggengkan tadi secara terus menerus. Tata caranya simple aja, dilakukan setelah isya 2 rakaat, lalu jika mampu lakukan di rumah, afdolnya di rumah. Tapi kalau dilakukan di masjid nggak apa-apa, tidak ada larangan. Wallahu a'lam wa bisawab. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka ini ada beberapa fatwa di antara para ulama yang akan kami sampaikan untuk melengkapi pembahasan kita, yaitu di antaranya adalah fatwanya Syaikh bin Baz rahimahullah. Tidak ada sholat sunnah rawatib sebelum sholat Jumat. Saya ulang, tidak ada sholat sunnah rawatib sebelum sholat Jumat berdasarkan pendapat yang kuat. Yang disyariatkan adalah setelah sholat Jumat boleh 4 rakaat, 2 rakaat di masjid, setelah pulang 2 rakaat lagi di rumah. Nah, boleh seperti itu. Setelah Jumat, sebelum Jumat tidak ada qobliyah Jumat, tidak ada. Ustadz lah, kalau sholat sunnah mutlak sambil menunggu khatib nggak apa-apa. Boleh. Yang tidak ada itu istilah ba'diyah Jumat. Sehingga kalau setelah adzan semua pada berdiri melakukan sholat, kita tanya sholat apa ini? Ba'diyah Jumat. Qobliyah Jumat, enggak ada. Yang ada itu ba'diyah Jumat. Ya, baik. Nomor 2, boleh mengkodok sholat sunnah rawatib di waktu-waktu yang terlarang. Boleh. Seperti tadi, setelah asar kan waktu terlarang, boleh dikodok. Dalilnya ini jelas sudah kami sampaikan. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Nomor 3, apabila di dalam sholat itu terdapat sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah, dan sholat sunnah rawatib qobliyahnya terlewatkan, maka dikerjakan lebih dahulu adalah ba'diyahnya dulu, baru qobliyah. Seperti tadi contohnya, qobliyah zuhur terlewat, maka dia lakukan setelah zuhur, tapi caranya adalah setelah ba'diyah zuhur. Jadi 2 rakaat setelah ba'diyah zuhur, baru 4 rakaat yang qobliyah. Yang penting niatnya. Nah, seperti itu. Dan tidak ada lafaz khusus niatnya. Niat itu tempatnya di hati. Yang nomor 4, apabila seseorang masuk masjid di waktu sholat sunnah rawatib, maka dia bisa mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sholat sunnah rawatib plus tahiyatul masjid. Nggak apa-apa, digabung niatnya, karena sama-sama sunnah, karena waktunya pendek iqomahnya itu, maka boleh yang seperti ini. Ini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah halaman 75. Nomor 5, seseorang yang sholat sunnah qobliyah subuh terlewat hingga matahari terbit, dan waktu sholat duha masuk, sholat duha masuk ini karena matahari terbit, maka dalam hal ini tidak bisa dirangkap
antara qobliyah subuh yang dikodok itu dengan sholat duha. Harus disendirikan. Jadi niatkan dulu sholat sunnah rawatib setelah matahari terbit itu, karena dia kelewat soalnya. Terus setelah itu, setelah dua rakaat, baru sholat duha dua rakaat. Sekalipun sama-sama sunnah, maka untuk yang subuh ini jangan digabungkan dengan sholat duha. Misalnya kerinan, bangunnya itu sudah terbit matahari, maka lakukan dalam hal ini qobliyah dulu, baru setelah itu sholat subuh. Wallahu'alam wabishawab. Nomor 6, boleh menggabungkan sholat sunnah rawatib dengan sholat sunnah istikharah. Boleh, kalau ini boleh. Yang duha enggak ada tuntunan. Kalau ini ada, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari di juz yang ke-11. 7 sampai 10 ini ya. Sholat sunnah rawatib boleh dikerjakan setelah kedua sholat fardu di jamak. Misalnya nih, maghrib sama isya di jamak, maka setelah isya boleh dua rakaat. Boleh. Enggak apa-apa. Boleh. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang nomor 8, disyariatkan bagi kaum muslimin jika mendapatkan kultum setelah sholat fardu, ada nasihat, takmirnya ngumumkan. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus takmirnya ngumumkan. Dimohon kepada para jamaah setelah sholat maghrib, artinya ada nasihat atau pemberitahuan, atau ada kultum, kultum singkat. Hendaknya mendengarkan nasihat, tidak langsung sholat sunnah. Ba'diyah, jangan. Dengarkan dulu, ya. Jadi nggak boleh ini ketika dia kultum terus kemudian kita sholat. Makanya ada yang tanya kemarin, Ustadz kalau sholat sunnah isra, Ustadznya itu sudah 5:30 lebih Ustadz, ceramahnya ini Ustadz, ba'da subuh ini kan. Ternyata jamaah itu melakukan sholat sunnah isra, menurut mereka waktunya sebentar lagi duha, kilangan sholat isra, makanya saya sholat, sedangkan ceramah masih berlangsung. Nggak boleh, dengarkan loh nasihat itu, setelah itu baru kemudian sholat sunnah isra. Meskipun waktunya telah lewat, gak apa-apa, digabung dengan sholat duha. Jadi didulukan mendengarkan khutbah atau ceramah, karena ini wajib, ini menuntut ilmu. Sedangkan ini sholat sini hukumnya sunnah, yang wajib didulukan. Terus kemudian nomor 9, duduk berzikir setelah sholat fardu lebih ditekankan daripada setelah. Nah, ada loh orang itu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung bangkit, ya Allahu Akbar, sholat sunnah ba'diyah. Jangan, duduk dulu. Sampai apa Ustaz? Boleh sampai Allahumma antas salam, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarok tayyadal jalali wal ikram. Langsung sholat sunnah boleh. Setelah itu sisanya boleh zikirnya sambil berjalan atau sambil berkendara, sisanya boleh. Tapi jangan langsung. Ini ya, ini disebutkan oleh yaitu Syekh Abdullah bin Jibrin. Naam. Yang terakhir 10, adapun melakukan sholat sunnah rawatib setelah sholat fardu secara langsung, yaitu jika ini boleh diisikan betul. Contohnya adalah para pekerja. Para pekerja yang dia enggak bisa duduk berzikir lama, tapi yaitu tadi teknisnya pisah dengan zikir sedikit. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarok tayyadal jalal wal ikram. Silakan beranjak pergi. Mungkin sholat sunnahnya nanti di tempat kerja, atau mungkin nanti di jalan, atau mungkin setelah itu dia langsung sholat sunnah. Sisa zikirnya bisa dilanjutkan setelah sholat sunnah. Wallahu'alam wabishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Berarti sholat sunnah rawatib tuntas. Bulan depan jika Allah takdirkan kita, kita akan bahas tahajud plus witir atau terawih plus witir, karena mendekati Ramadan. Demikian, ada yang mau bertanya? Silakan, Pak. Singkat aja, silakan. Nah, baik. Bagaimana sholat sunnah, sholat Idul Fitri dua hari raya, idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah tidak, bukan, apakah itu sholat sunnah atau sholat wajib? Kok tidak masuk bagian yang 23 tadi? Jawabannya adalah hukum asalnya sunnah naik menjadi wajib. Kenapa sunnah naik menjadi wajib sehingga gak masuk 23 tadi? Alasannya, apabila Idul Fitri jatuh di hari Jumat, lalu ketika dia telah menunaikan sholat id, maka dia diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Bagi makmum, bukan khotib ini, bagi makmum, dia diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat.
Katanya para alim ulama, sholat Jumat itu bagi laki-laki wajib. Mana mungkin sesuatu yang wajib bisa gugur, bisa hilang, kecuali yang bisa menggugurkan sesuatu yang wajib pula. Berarti Idul Fitri itu wajib, bisa menggugurkan Jumat. Karena gak mungkin sesuatu yang wajib bisa digugurkan dengan yang sunnah. Gak mungkin. Yang wajib bisa menjadi gugur dengan yang wajib pula. Nah, berarti Idul Fitri, Idul Adha hukumnya wajib. Berarti kalau tidak sholat dosa. Iyalah, Idul Fitri, Idul Adha. Bahkan Nabi saja memerintahkan wanita yang tidak punya jilbab saat Idul Fitri, dalam riwayat Muslim, suruh pinjam jilbab ke tetangganya. Wanita haid disuruh ke tanah lapang, meskipun dia tidak ikut sholat, tapi berdoa bersama-sama kaum muslimin. Adapun kalau sholat yang lain, tidak pernah seperti ini Nabi. Wanita haid sampai disuruh, yaitu untuk bersama-sama kaum muslimin. Jadi ini menunjukkan hukumnya naik peringkat menjadi wajib. Wallah alam bisa begitu ya. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Mohon maaf kalau waktunya lewat jauh ya, dan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.